sekolah. Apa boy? Pergi sekolah, pergi kem cuti sekolah, kem tahsin. Kem tahsin apa? Kem tahsin. Apa kem tahsin tu? Belajar apa? Belajar ikhwah. Lagi? Al-Quran. Lagi? Mengaji. Lagi? Yang tu je. Ya. Tujang ya, ada je main sikit kan. Ya? Ada main game. Oh, ada game. Seronok ke? Seronok. Ni pukul berapa dah ni? Pukul 8. Betul lama. Tapi awal sikit. Ya, hari ni lambat lagi. Tak dapatlah solat duha sama kawan-kawan. Esok kita cuba lagi awal ya. Macam atu. Ha? Atu. Macam atu. Yelah, lambatlah. Tapi kan? Ni pagi. Pagi-pagi ni kan. Tapi ni pagi awal. So pergi kentasin kena pakai baju apa? Pakai baju raya. Pakai baju raya. Dan baju Melayu. Asal baju Melayu je baju raya. Yang ada nyanyi-nyanyi kat tahsin tu buat apa pula? Nyanyi-nyanyi tu nyanyi. Buat aktiviti. Buat aktiviti. Ide, ide pakai kopiah apa hari ni? Kopiah. Ide tak tunjuk diri ya. Ide tak tunjuk diri. Kenapa kita tak tunjuk diri? Malu. Nak dengar. Laki pakai baju pink. Ah, baju pink. Eh, siapa kata warna pink tu untuk perempuan saja? Kem tahsin tu kan? Kem tahsin hafazan tu kan? Ya. Yeah. Dekat teras jenang kan? Ha. Eh, apa kata kalau mak tunjuk peta? Kalau Kidi dengan Yusof rasa bagus tak kem tu? Bagus. Kalau boleh nak ajak tak kawan-kawan dekat Yusof punya sekolah? Kawan-kawan Yusof di Tekanif? Nah. Tapi 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 dia rasa kawan mesti tak pergi kat mana-mana tak naik kuning ke. Tak apalah. Waterpark ke. Masa cuti sekolah ni kita kena ada juga pengisian. Kan? Kita tak boleh lah sentiasa nak berseronok sekali-sekala. Kita kena ingat-ingat juga. Kan? Kita kena dapat cari, kena cari peluang, cari ilmu-ilmu, ilmu akhirat. Kan? Tambah-tambah ilmu. Kita kena apa kita kata, kita kena perbaiki apa kita punya kelemahan kita dalam hafazan, mengaji. Masa ni lah, masa ni kan cuti sekolah. Nanti ada masanya kita pergilah, pergi ke ni kan, pergi jalan-jalan nantilah. Mak rasa cuti sekolah ni pun nak suruh korang sunat. Oh my god. Oh my god. Seronoknya. Seronoknya. Kenapa seronok sunat? Sebab nanti boleh tunjuk kat kawan. Ah, tunjuk kat kawan? Mana boleh? Saja je lah. Nak cakap je. Cakap ke kawan saya tak sunat. Perjalanan kita, kita lalu jalan bengkok-bengkok. Banyak dan kereta slow-slow sebab kiri kanan ada banyak pilihan sarapan pagi, kedai-kedai murah-murah juga tau. Sedap jugalah. Tapi yang selalu kita orang cuba sini, kita orang punya favorite ni. Nanti dia tunjuk kedai nasi kerabu ni. Ha ni, tunjuk tu. Mana? Dia tunjuk apa? Ni, nasi kerabu. Ha ni kat sini. Ha, this is nasi kerabu. Nasi kerabu dia best. The
dan ada punya apa laksam. Laksam dia pun sedap. Lasagna sedap. Okey. Ada jual kerupuk leko. Sedap juga. Kerupuk leko. Ini tak tunjuk kerupuk leko. Kat mana? Sebelah kanan tadi. Sorry lah ya fotografer I. Ni rumah mak pernah sewa. Inilah kenangan mak dulu. Tapi dah makin besar. Dulu mak sewa sini masa mak belajar kat UK. Mana tak sewa anak-anak? Tuh. Alright, alamak uncle. Ya uncle. Siapa ni uncle? Kereta pula yang takut dengan uncle ni. Dia pakai lintas je. Okay, ni tasinya. Inilah tempatnya. Anak-anak kita. Berkem. Tunjuk tu. Poster tu. Kem cuti sekolah Tasin. Tasin Tilawan Pistari Dewan Mamat Izzam. Jalan Terajernak. Alright, bagus camp ni. Setiap tahun ada untuk 3 minggu 295 seorang. Ya, okey lah. Lebih kurang macam dalam RM20 sehari untuk camp dari pagi 8 pagi hingga 5 petang. Okey anak-anak, cukupnya dah sampai dah stop. Mana Tasi? Tunjuk Tasi. Yusof, apa tu macam mana Yusof? Yusof, sedut tak? Cuba buat lagi, buat lagi. Macam mana bentuknya? Macam mana buat lagi? Lepas tu, memasuk kaki kanan dan kiri. Memasuk kaki kanan dan kiri hingga ke buku lali kiri kali. Thank you.